kelas gitu. KRL tujuan Tanah Abang. KRL Rangkas itu. Tanah Abang Rangkas itu masuk stasiun Citeras. Setelah dari Citeras baru nanti diberangkat lagi ke Rangkas itu. KRL Tanah Abang. Sayang ya, papasannya di sebelah sana jauh, jadi nggak kerekam. Barusan tadi lewat ini nongol, ternyata papasannya di belokan sana, tikungan. Ini KRL Rangkas gitu. Pindah lokasi ke signal masuk stasiun Citeras, double track ya. Yang jalur ini untuk ke arah Rangkas Bitung, yang jalur satu sana untuk ke arah Jakarta. Yang tahu berkomentar ya, ini apa ya, kurang paham saya. Dan itu stasiun Citerasnya di sana. Bapak pemeriksa rel, kontroler ya, untuk memastikan relnya aman untuk dilintasi kereta. Tetap untuk bapak. Dan di sebelah barat itu di stasiun Rangkas, di stasiun Citeras sudah ada KRL yang masuk stasiun Citeras. Diberangkatkan dari stasiun Citeras. Nah, itu semboyan 35-nya. Wow, mantap. KRL tujuan Tanah Abang. Rangkas Bitung Tanah Abang, ngebut banget. Datang dari arah barat. Datang dari arah timur. KRL tujuan stasiun Rangkas Bitung.
stasiun Rangkas Bitung. Masuk stasiun Citeras. Waduh, mendung lagi coy. Sebelah timur, mau hujan lagi kayaknya ini. Ada KRL Kareng Kerupuk. Tujuan stasiun Rangkas itu masuk stasiun Citeras. Jurusan Tanah Abang. Terima kasih Pak Masinis. Boyannya mantap, panjang. Berangkat dari stasiun Citeras, KRL tujuan Tanah Abang. Nah, itu semboyannya. Udah jam 5 kurang nih, kita nunggu kereta terakhir ya. Biasanya jam segini ada kereta Babarandek Batubara. KRL dari stasiun Rangkas Bitung tujuan akhir Parung Panjang. Waduh, ternyata masih ada coy, satu lagi. Kebiasaan ini. Udah ditutup aja baru nongol nih. KRL tujuan Rangkas Bitung.